Halo assalamualaikum jumpa dengan Kobetani pada kesempatan pagi hari ini Kobetani ingin membuat video yang mana cabai Kobetani ini berkisaran dua hari lagi akan melakukan pemetikan namun di dalam dua hari akan melakukan pemetikan masih dua hari lagi ini merahnya merahnya tuh sudah masa Allah sobat tani bisa tahu itu di situ merah semua sobat tani ini merah semua hmm. jadi Sambil menunggu yang dua hari ini maka yang coklat-coklat seperti ini sobat tani ini sudah sudah merah itu yang coklat-coklat seperti itu merah semua maka tidak menutup kemungkinan kalau dua hari lagi ini merah warnanya di lokasi kebun kopi tani ini merah bukan hijau lagi tapi dilihat dari bawah ini merah seperti ini jadi merahnya cabe ini alhamdulillah benar-benar merah dan yang masih coklat-coklat seperti ini sobat tani ini satu hari lagi ini sudah merah besok pagi aja sudah sudah benar-benar merah menyala ya sampai di sana nih sobat tani ini sudah merah-merah seperti ini ya ini bawah-bawah juga sudah merah menyala jadi posisi dua hari lagi pemetikan merahnya seperti ini jadi saya akan berbagi dalam hal ini sebagai motivasi aja sobat tani sebagai motivasi aja ya sobat tani yakin bahwasanya kita di dalam budidaya tanaman cabai lebih-lebih harganya yang seperti ini sobat tani harga yang seperti ini budidaya cabai ini sangat sangat menggiurkan sangat menggiurkan ataupun ya senang sekali ya, istilahnya merahnya cabai ini bisa ditukar dengan merahnya rupiah gambar gambar presiden gitu kan? Jadi kayak gitu Maka dalam posisi merah seperti ini Terus Ya harganya sedang sedang Bersahabat untuk petani Ini sangat-sangat Menjanjikan Bila berbudidaya Tanaman cabai Namun sayang sekali sobat tani Budidaya tanaman cabai ini Tidak Tidak Ya semudah apa yang kita harapkan Ataupun tidak semudah apa yang kita inginkan, karena apa? Gendalanya ada-ada saja, terus ya, di samping faktor cuaca ataupun faktor yang lain-lainnya, mungkin salah satunya ilmu, ilmu yang kita kurang yaitu mumpuni dulu di dalam bercocok tanam cabai. Jadi, cocok tanam cabai ini tidak seperti menanam jagung, sobat tani. Adapun jagung juga membutuhkan ilmu yang yang banyak tapi kalau cabe itu lebih lebih ke arah pengetahuan. Jadi dalam hal ini Kobe tani ingin memotivasi agar sobat tani yaitu dalam berbudidaya cabe itu benar-benar mempersiapkan ilmunya agar agar nanti tidak tidak mengalami kerugian yang fatal. Karena setelah kita bicara kerugian, maka kalau cabe ini, Mas Allah sobat tani, ya kerugiannya bisa bisa agak agak parah. Oleh karena itu, yuk sama-sama sebelum kita berbudidaya cabe ilmunya kita kita persiapkan. Di antaranya kita bertanya kepada para master-master ataupun para suhu ataupun sobat-sobat kita yang kita anggap pernah berhasil di dalam bercocok tanam ataupun budidaya tanaman cabai saya tidak akan ke sana sana sobat tani itu sudah merah merah merona sampai di ujung sana merah semua sobat tani posisi dua hari lagi baru dipetik sedangkan du dalam dua hari posisi dua hari sobat tani ini perkembangan yang merah hari ini dengan besok aja sudah sudah banyak maka dari itu sobat tani ini sebagai motivasi yuk sama-sama kita gali ilmunya dulu ataupun sambil berjalan kita ya bertanya-tanya tentang ya menanam cabai. Kalau kobetani ini ya orangnya haus ilmu sobat tani, haus ilmu, terus enggak gengsi, enggak malu bertanya sehingganya alhamdulillah. Terus kalau sekarang kalau kita enggak enggak sempat ataupun istilahnya malu yang enaknya sekarang Sobat Tani Itu sudah ada Yaitu Youtube Di Youtube itu Banyak sekali orang-orang memberikan ilmu Secara Ya cuma-cuma Kalau diomong gratis Tidak gratis Nian Karena kita kotanya bayar Tapi kalau Sobat Tani mempunyai Wifi Nah ini sangat Sangat ringan sekali Ini seperti ini Mohon maaf Saya pada saat ini Kondisi batuk pilek Sobat Tani Jadi Mungkin suaranya lain dengan yang, yang lainnya Nah kondisi yang seperti ini harga yang seperti ini estimasi ataupun hitung-hitungannya mungkin sobat tani sudah tahu hitung-hitungannya di dalam budidaya cabai mungkin sudah tahu jadi dalam kondisi cabai yang berbentuk seperti ini terus yaitu harganya yang seperti ini dan cabai kopi ini bisa diomongkan Masya Allah ya dalam satu batang bisa dikalkulasi sendiri kalau kalau seperti ini sobat tani ini saya tidak mau bicara jauh-jauh tapi sobat tani bisa menyaksikan di dalam video ini biasanya dalam satu batang bisa ya bernilai berapa rupiah itu sobat tani sendiri yang yang menilainya jadi kondisi cabai yang seperti ini terus harganya yang seperti ini sobat tani bisa Mengkalkulasi sendiri, nah, dalam video ini satu yang saya bikin video pada pagi hari ini hanya sebagai motivasi agar Sobat Tani di dalam yaitu budidaya apapun, ya, kita cari ilmunya dulu. Nah, lebih-lebih ini di dalam agama Sobat Tani, mohon maaf, dalam agama itu katanya al-ilmu kobela amal jadi adapun ilmu itu dicarinya sebelum kita mengamalkan ataupun sebelum mengerjakan begitu juga berbudidaya cabe kalau bisa sobat tani yaitu kita cari ilmunya dulu nah ataupun sambil berjalan tanya-tanya kita cari ilmunya terus kita aplikasikan apa yang yang kita ketahui sehingganya kita di dalam berbudidaya cabe ini pas seperti apa yang kita inginkan ini adalah ya waktu yang pas ataupun yang tepat dalam budidaya cabe. Kalau cuaca kemarin mohon maaf sobat tani, cuaca itu dari penanaman ini termasuk diguyur dan disiram hujan terus, tapi alhamdulillah hasilnya seperti ini. Dan nanti trik-trik untuk kemarin saya di dalam cara bedeng, nah, sobat tani sudah sudah tahu. Cara bedeng ala kobetani tani di musim hujan koboy tani sudah jelaskan di dalam videonya dan banyak sekali video-video kobetani yang sifatnya apa yang kobetani alami itu kobetani jelaskan jadi sampai di sana sobat tani ini sudah merah merona nanti saya kasih tahukan kan di sana insya Allah akan saya hapus dulu jadi satu yaitu pokoknya tidak hanya satu dari tadi satu 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 terus yang jelas ilmunya sobat tani kuasai dulu terus sambil berjalan soal modal bisa kita bisa kita cari walaupun kita banyak modal kalau tidak ada ilmu bisa modal-modal ini cabenya di dalam situ tidak kelihatan sobat tani jadi yang kelihatan yang di luar-luar kayak gini ini jalan perawatannya aja sudah sudah sangat repot nah, ini sobat tani ini yang berkisaran kurang lebih selisihnya yaitu empat harian dari yang sebelah belakang saya nah ini seperti ini merahnya sudah banyak sekali sobat tani di dalam-dalam itu merah semua dan ini waktunya ya dua hari lagi baru dipetik sehingga kalau dua hari lagi baru dipetik insya Allah berpotensi masih masih bertambah di sampai di ujung sana nah, terus yang sini ya seperti ini ini yang rimbun seperti itu, sobat tani. Itu kalau saya buka di dalamnya itu cabai semua, sobat tani. Sedikit saya akan masuk ke sini. Nah ini, ini masih masih posisi muda, sobat tani. Nah masih posisi muda seperti ini. Tapi buahnya boleh sobat tani lihat seperti ini sampai di di sini sini. Nah, saya setiap bikin video sobat tani sambil buka-buka kayak gini dan ya ternyata banyak sekali yang jatuh kalau saya buka-buka ini seperti ini ini enggak kelihatan sobat tani seperti ini kalau kita buka ini merah sobat tani nah nah seperti ini ini juga kalau kita buka nah seperti ini jadi motivasi ataupun istilahnya sedikit untuk pengalaman kobe tani yaitu apabila mau bercocok tanam persiapkan yaitu segala sesuatunya terutama yaitu ilmunya ilmunya kemauan tinggi terus yaitu ketekunan Nah, insya Allah nanti itu akan menghasilkan seperti apa yang Sobat Tani harapkan. Jadi di sini saya syutingkan dari istilahnya cabai capi ini agar Sobat Tani bisa termotivasi dan hitung-hitungan, estimasi dari Sobat Tani bercocok tanam cabai ini ataupun budidaya cabai ini sangat menghasilkan di antara sekian tanaman yang yang selama ini kobe tani lakukan. Jadi kayak gini sobat tani. Ini kalau saya lihat dari situ itu sudah merah menyala. Ini walaupun pendek seperti ini sobat tani, ini semuanya adalah buah-buah cabe yang yang di sini sudah mulai yaitu merah-merah kalau dilihat izinnya ini sobat tani hanya satu satu jengkal di sini tapi pertumbuhan ke atasnya itu tinggi saya kira cukup di sini sobat tani ya, maka untuk bisa selalu mengikuti video-video kobe tani berkenan kiranya untuk bisa mensubscribe dan tekan tombol loncengnya kalau memang cara kobe tani selama ini bagus Ya mohon dibagikan kepada sanak saudara agar keberhasilan ini tidak hanya satu orang yang yang memiliki bisa berkembang bisa selalu yaitu bisa berbagi. Jadi, saya kira cukup sampai di sini saya akan melakukan yaitu penyemprotan terong yang di lokasi sana. Saya kira cukup di sini sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.